sakit. 10 badan bukan kerajaan NGO di Sabah menerima geran pembangunan mampan Shell Malaysia berjumlah RM325,000 bagi membangunkan projek memelihara alam sekitar dan pembangunan mampan tahun ini. Menurut pengurus besar Shell Malaysia di Sabah, Siti Sulaiman, program geran pembangunan mampan yang diperkenal sejak 2008 itu berjaya membantu lebih 73 NGO di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia dengan penganugerahan geran lebih RM3 juta. Beliau berucap dalam majlis anugerah geran tersebut di Kota Kinabalu yang disempurnakan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Beberapa penerima ditemui RTM menyifatkan geran tersebut dapat membantu mempercepatkan pelaksanaan projek mereka. Walaupun dia sudah pergi merata-rata tempat, tapi kebanyakan dia menghuni di kawasan Kuala Penyu. Jadi untuk tujuan utama untuk kita buat projek ini adalah untuk mengekalkan kita punya tradisi. Di grant ini, aktiviti yang kami akan jalankan untuk community kami adalah satu, create awareness among our youths untuk have the sense of responsibility towards our sungai dengan mengadakan water quality monitoring. Jadi tujuan kami antaranya juga adalah untuk membangunkan kami punya sumber ekonomi, memberi mereka ruang atau peluang untuk menambahkan lagi untuk kehidupan, meningkatkan lagi taraf kehidupan. Majlis penganugerahan geran menyaksikan Blue Life Eco Service Cawangan Sabah menjadi penerima terbesar geran, iaitu sebanyak RM100,000 kerana membangunkan dua projek di Sabah, iaitu Fishing for Litter dan Aquaponic and Home Garden for Better Livelihood.